Berpacuan nampak roda proses gearbox sequential 6 kelajuan. Jadi ini dia Alistair McRae juara Asia Pacific Rally Championship 2011. Jika tahun depan Kota Berikin sudah pun menjuara di peringkat jalan jenis, namun tahun 2012 Kota Berikin akan bersaing di pentas dunia juga. Bukan cakap bersaing, malah menjuarai kerana tiga dunia juga. Kota Berikin dapat pun sama dengan menangani Rally of Sweden. Banyak tuan-tuan dan puan, Rally of Sweden yang dilangsungkan secara keseluruhannya akan menggunakan ais dan sali pun mampu mengenai model-model tukar rasa atau ekstrim ini Thank you.